Wow. Wow, sangat-sangat menggoda. Tuh sahabat. Okay, dek, makan. Makan ni bertambah, dek. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Hari ini Rozet nak masak satu masakan yang famous dekat Indonesia, iaitu ikan tongkol suwir pedas. Tapi Rozet nak buat style Rozet. Suwir tu dalam bahasa Melayu carik. Jadi ikan tongkol carik pedas. Ini bahagian kepala dia. Okey, pusing pula. Sangat cantik. Subhanallah. Okey, jom kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ikan ni Rozet akan belah dua. Sini. Ha, macam ni. Nanti kita buang dia punya ni. Ekor dia buang sikit. Kita nak basuh. Ini Rozet pakai dengan limau kasturi ni. Untuk buang dia punya hamis. Insang keluarkan. Ha, ni. Tu. Ha, dah clear dah dalam dia. Ni sahabat, dia punya kulit Rozet kikis macam ni. Nampak tu. Tu. Kita buang. Rozet nak selawat dan basuh bersih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Okey sahabat, untuk ikan tongkol suwir pedas ni Rozet akan share resepi yang selalu Rozet masak dekat rumah. Jadi bahan-bahan ni kita kena haluskan. Tak kisah nak pakai blender boleh, cobek boleh, sum batu boleh. Kat sini ada bawang merah, bawang putih, buah keras, cili padi merah dengan cili besar merah. Dekat sini ada serai. Nak bagi sambal wangi, letak daun lima purut. Okey, untuk perasa macam biasa Rozet letak air asam jawa, garam, gula, perasa. Dan ini ikan tongkol kita. Dan yang nak bagi sambal tongkol ni lagi wangi, Rozet letak ni daun bawang cambron. Jadi cara nak buat dia, mula-mula kita akan rebus dulu ikan tongkol ni. Lepas tu kita akan goreng pula. Lepas tu barulah kita akan masak-masak untuk buat dia punya sambal pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke air. Sekarang kita nak rebus ikan tongkol ataupun ada panggil ikan kayu. Masuk ke ikan. Serai dengan garam sikit. Rebus hingga masak. Sementara tu kita haluskan kita punya semua cili-cili ni. Masukkan cili besar, bawang merah, bawang putih dengan buah keras. Kita mendidih, kita balik. Kalau resepi Indonesia dia pakai tongkol pindang. Ha, Rozet buat rebus sendiri. Kemudian kita haluskan. Gesek dia. Hasil dia macam ni. Kalau sahabat suka lagi lumat, boleh lumatkan. Suka lagi kasar, boleh kasarkan. Ah, ini hasilnya. Okay.
ikan tongkol ni dah masak. Nampak yang sini. Dah masak. Kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita tepikan. Ikan ni dah sejuk. Kita nak ambil dia punya isi sahaja. Nanti kita akan goreng lagi tau. Belah sini pula. Jangan ambil dia punya tulang. Senang je. Satu. Belah ni pula. Kita tengok ada tulang tak. Ni keluarkan tulang. Bahagian tengah ni. Tuh. Dan ini bahagian terakhir. Kita tengok dekat dia punya bahagian atas kepala ni. Isi banyak tau. Jangan buang. Buang tulang je. Oh ni. Alright. Dah siap. Kemudian kita akan goreng. Dah panas, masukkan minyak untuk nak goreng ikan. Okey, cukup. Sikit je. Nak bagi ikan ni tak terlalu lembek, Rosa letak sikit tepung jagung dalam minyak. Okey. Minyak dah panas, goreng ikan. Goreng sampai dua-dua belah bahagian garing. Sedap sahabat resipi ni. Balikkan. Kita nak dia garing-garing macam tu. Sedap ni. Wow. Macam ni dia garing-garing macam tu. Okay sahabat, dia dah garing ke dua belah. Goreng yang baki ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuh, sedap ni garing-garing macam ni. Pakai minyak yang sama bekas gorengan ikan tadi, kita masukkan cili yang kita dah halus. Bismillahirrahmanirrahim. Masak cili sehingga pecah minyak. Sementara tu, Rosette nak cari-cari ikan ataupun panggil suwir. Okay, cara dia ambil. Tarik-tarik macam tu. Sedap ni. Dia masih panas. Pastikan cari tau, jangan bagi dia berketul. Macam ni lagi sedap ni, dia garing. Isi dia. Macam tu. Dah siap. Ikan suwir. Ni boleh haluskan lagi ni.
Rosak suka dia besar-besar macam ni, tak terlalu halus, bagi kita makan tu puas. Ha, macam ni. Dia dah pecah minyak, cili dah masak, masuk ke air. Rasakan dengan garam. Nak seimbangkan rasa, letak gula. Air asam jawa. Hirisan daun lima purut. Wow, nampak tu. Lagi dia sebati. Sementara tu, ni Rosette nak potong daun bawang Cameron. Nak bagi lagi wangi. Ambil bahagian batang je. Okey sahabat. Ni dah sebati, dah cukup rasa. Kita boleh masukkan kita punya ikan suir. Masukkan. Wow. Ya Allah. Tu. Okey dah mesra, last kali kita letak daun bawang Cameron. Wangi sahabat. Ya Allah, kelapa jatuh kat sana. Alright, alhamdulillah. Ikan tongkol suir pedas kita dah siap, sedia untuk dihidangkan. Masya Allah. Lagi-lagi. Wow, sangat-sangat menggoda. Okey, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ini Rosette makan dengan adik Rosette yang selalu baik dan tolong kakak dia yang selalu kalau pergi pasar ke apa dia akan ikut. Okey, jadi kita makan macam mana adik? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Adik tahu ke Ana masak apa? Satu ya. Ah, cuba teka. Sambal ikan. Ikan suwir pedas. Wow. Ni. Tu sahabat. Okay, dek, makan. Makan ni bertambah, dek. Adik ni Kak Ana masak selalu, tahu makan je. Makan nama tak tahu. Dia segan sikit, orang cakap masuk je. Sebab dia cakap kawan-kawan sekolah dia, cikgu-cikgu selalu tengok. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan, sahabat. Sedap. Ya Allah sahabat, boleh tambah ni. Dia punya rasa cukup. Macam biasa dah mendung. Ni kita tambah apa, daun bawang Cameron, sangat-sangat wangi. Untuk sahabat. Tambah sikit je. Tambah lagi ni sedap ah. Nasi ada? Ada. Betul-betul ke? Ya, sebab sedap sangat. Tunjuk kat sahabat macam mana? Ni. Tu. Untuk sahabat. Ada kicap dan sedap kan? Boleh cair. Kita makan cepat-cepat.
Satu, sebab nak hujan. Nombor tu. Tambah lagi. Udah tu. Tangan kiri. Yang tinggal panjang. Sangat-sangat marvelous. Tambah. Habis kadet. Dia punya daun bawang dia wangi eh. Berpeluh. Kak dia kenyang. Boleh tambah 2 pinggan lagi. Ui, betul ke? Ya. Kenyang. Kata semua nak makan lagi. Tapi orang cakap berhenti sebelum kenyang. Kita outro siap-siap. Pedas. Alhamdulillah, sampai saja video Rosette dengan adik. Jangan lupa share, like dan subscribe. Bagi tahu kat sahabat-sahabat lain tentang kewujudan YouTube channel Rosette TV. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi video. Bye-bye. Terima kasih.